Alah, suka sangat kau ni. Kau ni suka sangat ni. Bersyukur sebab segala perancangan dipermudahkan hingga ke saat ini. Kalau warna dusty pink, kalau kata dia punya tema perkahwinan, dia mutiara. Oh, sebenarnya banyak pakaian. Bersyukur sebab segala perancangan dipermudahkan. Watia tak kisah dibandingkan dengan arwah Siti Sarah. Usahawan yang juga bakal isteri pelawak Shuib Sepatu iaitu Watir Hanifiah berkata dia tidak terkesan dengan kecaman dilemparkan oleh netizen terhadap dirinya. Memetik ekstra, Watir berkata dia mengakui kerap membaca komen-komen negatif daripada netizen namun tidak mengambil hati. Saya baca juga tapi dia macam angin lalu je. Bila kita tutup fon tu habis dah. Saya tak ambil hati pun, katanya. Sering dibandingkan dengan Allahyarham Siti Sarah, Watia berkata baginya dia hanya perlu mengambil kira pendapat bakal suaminya dan ahli keluarga lain. Tak tahulah, sebab kami tak pernah berbincang mengenai perkara ini dan mempersoalkan kenapa orang bandingkan saya dengan arwah, tak ada. Saya macam baca je tapi habis setakat di situ saja. Bagi saya, saya nak hidup bersama dia, Shuib, dan anak-anak. Jadi pada saya pandangan yang saya perlu ambil kira adalah daripada dia, anak-anak dan keluarga. Bagi saya, orang luarnya pandangan tu tak penting sebab saya tak pernah fikir. Yang saya nak lalui kehidupan saya yang akan datang ni dengan keluarga dia dan saya, katanya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.